Pada kunjungan kerja ke Yogyakarta, Jenderal TNI Andika Perkasa bersama Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana menyempatkan diri untuk melakukan rutinitas fitness di Makorem 072 Pamungkas bersama Panglima Kodam 4 Diponegoro, Mayjen TNI Rudianto, serta Komandan Korem dan jajarannya agar tetap menjaga kebugaran tubuh terutama di masa pandemi COVID-19. Di sela-sela kegiatan fitness, Kepala Staf Angkatan Darat dan Heti Andika Perkasa melihat renovasi serta pembuatan ornamen lambang Eka Paksi TNI AD untuk gedung staf Makorem 072 Pamungkas. Jaraknya dari sini ke mana? Ke ujungnya toren. Ujung toren. Dia berapa lebar dari toren untuk platnya? Tembok ini, ya ini kan tembok nih. Iya, iya. Tembok dengan toren ini kan jaraknya terbatas. Kalau tembok ada belum? Tembok dengan toren itu cuma 20 cm. Hitung belum yang ini? Yang ini belum. Oh, kemarin sudah Pak, tapi karena ada penambahan-penambahan itu. Ya. Sudah? Oke, nggak boleh berubah loh. Diharapkan dengan mengontrol semua proses renovasi pembangunan akan memberikan hasil yang berkualitas serta memiliki nilai artistik.